In sarapan pagi lagi. Assalamualaikum sahabat subscriber. Sekarang mau bikin telur kecap, telur mata sapi kecap. Tapi telur mata sapinya soalnya dimakan sama itu apa roti, jadi aku mau bikin sedikit yang seperti ada sayurnya, jadi pakai bawang, tomat. Ini ada cabai rawit, ini ada daun kari, ada jahenya. Soalnya mau pakai kecap, cocoknya yang kecap itu ada jahenya, jadi rasanya lebih enak. Boleh juga enggak pakai bawang, enggak pakai tomat, menurut selera kalian aja. Ini tips aku, telur mata sapi kecap yang enak. Nyalakan kipas dulu supaya tidak bau. Kalau mau telur mata sapi kecap yang biasa cuma telur sama kecap juga enak juga, tapi ini kan sama roti makannya, jadinya harus ada bumbunya gitu, lebih banyak itu kuahnya. Pokoknya ini telurnya, telur mata sapi, pokoknya mantap banget, enak banget, lain daripada yang lain. Kan telur mata sapi biasa. Ada mama kuyuru wala mainu pun mama kuyuru wala mainu di mama tibit labara wala lalu coba kayak ini sama daun kari. Kalau kita mau kawal kerja, jadi sini itu lebih
kita taruh garam sedikit supaya asin ada rasanya. Kayu manis, bubuk kayu manis sedikit, soalnya paduan kayu manis sama kecap itu rasanya enak banget, terus tidak bau amis. Terus kayu manis itu sangat bagus untuk kesehatan. Ini wala mati di madang. Udah lalu, udah lebih kayak gini, udah warnanya balok. Kita taruh air. Kalau udah mendidih, ini taruh, terus tutup. Telurnya ada yang putih, ada yang coklat. Kulit ini udah seperti begini, kita tutup. Kita tutup. Nanti kecapnya belakangan, atasnya aja. Kalau mau telur mata sapi seperti itu yang merah juga enggak apa-apa, pakai ini enak banget. Kita buka, cek. Apinya api kecil aja, jangan api besar. Terus.
soalnya kan ini nggak ada airnya, takutnya bawahnya gosong, jadi mendidihnya pelan 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 gitu kalau aku. Ini udah setengah matang, kalau supaya yang setengah matang ya udah kayak gini aja, tapi aku nggak suka yang setengah matang, sukanya yang matang banget jadi tidak bau amis. Ini temanku kan nggak mau kecap, jadi aku kasih dulu. Ada ismail sawa. Yang setengah matang yang masih apa yang namanya kuningnya itu masih keras. Kalau yang kebanyakan sukanya yang belum keras kuningnya itu yang masih mentah setengah matang. Kalau aku nggak bisa makan telur yang setengah matang kayak gitu. Kan satu-satu itu nanti kita ambil, masukin di sini. Ini kan di belah, ada belahan. Udah belah, tapi udah belah. Nanti ditaruh di sini telur. Kita tinggal di atas.
temanku dulu, soalnya nggak mau kepan dia. Inti mati bisa ya, saya. Kalau ini bisa, ada kalau bisa. Cobain, pokoknya enak banget kayak gini. Telur kecap, terus ada cabai hijaunya, ada tomatnya, ada tahu, jadi makan sama roti itu enak banget, enggak kering. Boleh dicobain banget, pokoknya enak, enak saya.